STP adalah NPC yang dapat kalian temui di dalam Archon Quest Stillness, The Sublimation of Shadow, dan Omnipresence Over Mortals. TP diketahui telah meninggal karena usianya yang menua dengan sangat cepat akibat efek samping dari penggunaan Delusion. Delusion atau Evil Eye adalah tiruan dari Vision yang diproduksi oleh organisasi Fatui. Bahan utama dari Delusion adalah residu Archon yang tertinggal setelah Perang Archon usai. Sama halnya dengan Vision, Delusion memungkinkan penggunanya untuk dapat memanipulasi beberapa elemen. Namun, penggunaan Delusion memiliki efek samping, yaitu mengambil energi kehidupan dari penggunanya. Dengan kata lain, guna meminimalisir efek samping dari Delusion, pengguna harus mengenakan topeng khusus yang bisa kalian lihat dikenakan oleh setiap anggota Harbinger. Di dalam manga Genshin Impact, Kripus, ayah dari Dilak, dan Dilak sendiri diketahui pernah menggunakan Delusion. Namun, sayangnya Kripus tewas setelah menggunakan Delusion karena beliau tidak memiliki atau mengenakan topeng khusus. Sedangkan Dilak, dia baik-baik saja karena dirinya memiliki topeng khusus tersebut. Saya masih belum mengerti apakah topeng tersebut termasuk di dalam paket penjualan Delusion atau tidak. Tapi yang pasti, topeng khusus wajib dikenakan, setidaknya untuk meminimalisir efek samping dari penggunaan Delusion. Kolei di dalam manga Genshin Impact diketahui juga dapat menggunakan Delusion. Akan tetapi, beliau tidak mengenakan topeng sama sekali. Bahkan di usianya yang terbilang masih sangat muda, dirinya mampu menggunakan kekuatan Delusion. Ya, walaupun terkadang Kolei masih belum bisa mengendalikan kekuatan Delusion tersebut sepenuhnya. Alasan mengapa Kolei dapat menggunakan kekuatan Delusion tanpa mengenakan topeng dikarenakan residu Archon yang merupakan bahan utama dari Delusion disuntikkan langsung ke dalam tubuhnya. Residu Archon yang dimaksud nampaknya adalah sisa-sisa dari kekuatan dewa yang saling berperang saat Perang Archon ribuan tahun yang lalu. Eksperimen yang dilakukan oleh Fatui ini bisa dibilang masih belum berhasil, karena nampaknya Kolei masih kesulitan untuk mengendalikan kekuatan Delusion tersebut. Memang, Kolei tidak menua, tapi kesadaran dirinya perlahan akan diambil alih oleh Archon yang berada di dalam tubuhnya. Beruntungnya, dengan bantuan dari Saino, residu Archon di dalam tubuh Kolei dapat disegel untuk sementara waktu. Archon ataukah Celestia? Hingga saat ini masih menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab dalam menganugerahkan Vision kepada seseorang? Pengguna Vision mampu mengeluarkan satu di antara 7 elemen berdasarkan Vision yang mereka peroleh. Dan hebatnya, Vision ini tidak akan bisa hancur. Keqing pernah mencoba untuk menghancurkan Vision miliknya karena dirinya menganggap bahwa seseorang yang mendapatkan Vision adalah orang lemah yang dikasihani oleh dewa. Keqing membakar Vision miliknya selama 3 hari 3 malam, kemudian menjatuhkannya dari tempat tertinggi, yaitu Jade Chamber. Namun, usahanya tersebut tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, dirinya menyerah, dan dengan terpaksa, Keqing memutuskan untuk tetap menyimpan Vision tersebut. Di dalam voice line milik Raiden Shogun, beliau mengatakan bahwa untuk memberikan atau menolak Vision bukan didasarkan atas keinginannya pribadi. Kuncinya terletak pada keinginan orang tersebut, dan ada sisi lain juga. Sisi lain yang dimaksud kemungkinan adalah besarnya ambisi dari orang tersebut, atau bisa jadi adalah kehendak dari Celestia sendiri. Di dalam bahasa Korea, Mandarin, ataupun Jepang, Vision diartikan sebagai mata dewa. Mungkin ini adalah cara Celestia untuk mengawasi peradaban di Teyvat agar tidak terlalu maju, atau untuk mengurung ambisi seseorang di dalam Vision guna mengantisipasi jika ada seseorang yang terlalu cerdas seperti Alchemist Gold, Celestia atau Archon dapat mengambil tindakan efektif untuk segera mengambil Vision dari orang tersebut tanpa menimbulkan insiden berdarah seperti di Khaenria.